Petugas LP Jambi melakukan razia ke blok-blok yang ada di dalam LP bersama TNI dan Polri. Dan dari warga binaan tersebut, tim menemukan beberapa alat-alat atau barang-barang berbentuk handphone, charger, dan barang elektronik lainnya. Serta juga tuh korek api. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 A Jambi menggelar razia ke sejumlah blok dihuni ribuan warga binaan permasyarakatan Sabtu 18 Maret 2023. Selain melibatkan petugas lapas dan kantor wilayah Kemenkumham di Kota Jambi, razia juga digelar bersama petugas gabungan TNI dan Polri. Satu persatu blok hunian yang dihuni para warga binaan diperiksa secara ketat oleh petugas. Selain pemeriksaan badan, petugas juga memeriksa barang-barang milik warga binaan untuk mengantisipasi adanya barang terlarang yang disembunyikan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Kota Jambi Emmanuel mengatakan, kegiatan razia ini dilakukan untuk mendeteksi dini barang-barang terlarang dan meningkatkan keamanan serta pengawasan barang-barang terlarang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapas. Dalam rangka kegiatan hari bakti kemasyarakatan, yang mana sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan semalamnya hari Jumat, karena sesuatu hal baru bisa kita laksanakan pada hari ini, yang mana tujuannya yaitu melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan-gangguan keamanan, meningkatkan keamanan serta pengawasan barang-barang terlarang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapas. Itulah untuk kegiatan kita hari ini dan tujuan dari para pemasyarakatan, yaitu supaya lapas itu semuanya bersih dari barang-barang yang tidak digunakan lagi seperti HP, narkoba, dan barang-barang terhalang lainnya. Dari razia tersebut, petugas masih mendapati barang-barang terlarang, mulai dari ponsel, charger, korek, dan barang-barang elektronik. Barang-barang tersebut kemudian langsung disita oleh petugas. Herusha Putra, CTV, melaporkan.